Angkali. Lantam bener gak apa-apa, tapi kalau lantam buat fitnah hati-hati. Satu lagi, orang itu pernah jahatin saya. Dan dia pernah dipenjara 6 tahun di saat aibnya saya tutup. Dan sekarang dia memulai lagi. Tunggu azab dari Allah, saya tidak tahu azab seperti apa nanti akan kena sama dia. Kemudian satu lagi, dia sama Allah dikasih sakit. Dan tapi alhamdulillah aku sudah memaafkan dia. Mas Aldi Taher, aku sudah memaafkan dia. Ini Amor, ini tukang adu domba ini Amor. Saya tidak pernah ngomong kayak gitu, ini Amor tukang adu domba. Dia bicara tanpa fakta. Ini orang kasihan orang ini, Amor ini. Hati-hati Amor. Ya, ya hati-hati tapi kan kena masalah. Ya, dan masuk lagi. Ya, yang Mas Aldi sudah aku maafkan. Alhamdulillah mudah-mudahan Mas Aldi jadi sukses. Karena dia mengakui apa yang dia lakukan ke aku. Ya, terus kemudian banyak lagi yang lainnya yang sudah memfitnah aku. Kita lihat nanti seperti apa. Dan rata-rata orang yang ngomong aku barusan itu rata-rata itu ini apa namanya akun bodong. Nanti akun bodong rata-rata. Mereka nggak berani dengan aku sendiri. Akun sendiri aku comot dia. Aku laporin ke pihak yang berwajib, minta maaf nangis-nangis. Tapi kalau orang kaya yang punya duit nggak ada tuh yang marah-marah. Ya, terus satu lagi. Aku mau kasih tahu, ada salah satu pengusaha, katanya aku halu. Aku cuma mau ingatkan sama orang yang bikin fitnah sama aku. Aku sudah baik sama Koko Johnson Yaptonaga itu. Malah kita waktu itu pernah, beliau itu kan gurunya itu satu guru dengan aku, guru DJ. Hubungan kami sudah baik. Kenapa? Satu hal yang perlu kalian tahu dan ingat. Saya tidak akan pernah mau berhubungan dengan seseorang yang sudah punya istri. Pantang buat aku. Ko Johnson udah punya istri. Jadi itu tidak akan mungkin dengan saya. Itu doang. Ya. Satu dan waktu itu salah satu pengacaranya pernah ngatain aku. Bla 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 bla. Akhirnya apa, pengacaranya itu habis ngatain aku di depan wartawan, dia nabrak orang dan dia meninggal yang ditabrak. Habis itu tidak ada lagi dia ngomongin tentang keburukan aku. Jadi kita tinggal tunggu saja yang lain-lainnya. Intinya jangan mau terkecoh, jangan mau terprovokasi sama media-media. Oh, media-media tidak bertanggung jawab, bukan media-media legal ya, media-media ilegal yang memang ingin mencari keuntungan dan ingin menjatuhkan seseorang. Gitu. Ya guys, jadi yang kalian lihat di TikTok tuh video tahun kapan? Zamannya waktu aku lagi, ya Allah, ya karena orang tuh pasti kalau gak kepingin diiriin jangan punya kelebihan. Gitu. Jadi aku tetap semangat, biarin aja yang dengki biar segera metong dengan sendirinya. Itu sudah pasti. Kayaknya gak usah dibalas Mbak Dewi. Mbak Wiwin, aku tidak pernah membalas Mbak Wiwin. Tapi kalau aku mengklarifikasi penting, habis itu ya udah. Orang percaya aku gak apa-apa, gak percaya aku gak apa-apa. It's life. Waktu yang akan berbicara. Apa kabar dulu? Aku dihujat karena pakaian lah, pakaian itu, pakaian itu. Ternyata pada munafik masuk penjara. Ada yang buat ditawati, ya kan? Jadi terserah lah orang mau bicara tentang aku. Yang penting sekarang ini aku lagi, alhamdulillah, aku bisa membahagiakan keluarga-keluargaku. Aku bisa membahagiakan ibuku tercinta. Iya nggak apa-apa Feby, aku sudah terbiasa kok. Orang tuh kalau udah orang tuh sama aku, udah biasa dibantu, mereka ya kayak begitu, udah biasa.
Jadi aku tidak pernah yang namanya minta dibalas apa yang aku lakukan, kebaikan-kebaikanku. Biarkan kebaikan aku Tuhan yang balas. Orang itu misalkan aku bantu secara materi, aku bantu secara karir, tapi mereka lupa atas apa yang aku bantu. Ya enggak apa-apa. Aku diganti kok sama Allah. Sekarang kita kemana? Kita mau cek ini dulu kan, mau itu dulu ini. Ini kosa. Aku tidak mau bicara yang masa lalu buat aku sudah close. Sekarang ini aku lagi jalan ke depan dan aku tidak mau menoleh ke belakang. Yang noleh ke belakang itu cuma orang-orang Aaron. Halo Mas. Halo Sia. Eh, enggak ada masker ya? Halo.